berjumpa lagi dengan Muli dari channel Myfunfoodiary. Jadi hari ini berhubung lagi weekend, kita mau cobain satu tempat baru di daerah Tanjung Duren. Jadi ini tempat baru banget grand opening tanggal 2 Juni kemarin, dan aku dengar-dengar sih ini konsepnya kayak flower market gitu. Kita coba masuk ke dalam yuk. Feeling so small, watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go, spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out. Ini rasanya sih bagus. Cuman makanannya, bumbunya, tadi kan kita pesannya enggak. Cuman bumbunya ini lebih, taste-nya tuh lebih kepecel. Agak pedas dikit. Cuman taste-nya agak lebih kepecel, terus tahunya kalau garing ya. Saya kan ini kalau teman-teman suka yang tahunya model garing kayak gini. Ini bukan terlalu baru, ini bumbu pecel. But anyway, okay. Tempatnya juga lucu. Kalian bisa sambil foto-foto, sambil makan. Look at the beautiful stars, I wanna drive a faster car. Lay my troubles to rest, blow the smoke. Telurnya udah matang. Mami, gimana rasanya? Rasanya sih baik juga, tapi cuman agak asin sih sebetulnya. Yang mana asin? Nasi menurut saya ya, agak asin dikit. Uh-huh. Ya, enak sih. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Di sini tempatnya lucu seperti waktu kita mampir ke Karma Kamek yang ada di Thailand. Di sini juga jual display, terus ada candle, terus ada apa potpourri, terus ada mini mangkuk, mini bouquet, ada lilin. Nah, cuman variannya nggak terlalu banyak. Nah, aku senengnya di sini mereka juga jual marmer, mereka juga jual mangkuk. Ini 15 ribuan tentu. Ambil yang mana ya? Ini Totoro semua. Naik mobil. Ini pegang maca. Happy. Ini Totoronya. Jendut. Ini yang bawa karung nih. Ada temennya di atas bawah. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes.